Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club dengan tema setelah MK giliran KPU usaha menyelamatkan Gibran. Ada tanya. <MAH> Kalau enggak kena delik tadi. Saya akan mulai Sebenarnya minggu ini Isu yang paling rame tersebut Adalah Debat calon presiden Yang Akan diatur ulang oleh KPU Bukan ini isunya begitu Artinya Dulu debat itu tiga kali calon presiden, dua kali calon Cawapres sekarang diubah. Diubahnya bukan tidak ada cawapres, tapi cawapresnya akan didampingi oleh capres. Bahkan, awalnya lima kali itu lima kali cawapres dan capres, dan ini menimbulkan kecurigaan banyak orang bahwa ini akan menyelamatkan Gibran dalam debat tersebut seperti juga menyelamatkan Gibran ketika jadi lolos di MK jadi cawapres dan sebuah orang menganggap kalau Gibran, Gibran di lepas sendirian. Gibran akan dikalahkan di oleh Pak Mahfud, akan dikalahkan juga oleh Muhaimin. Padahal menurut saya belum tentu. Jangan-jangan malah yang senior-senior itu ya dikalahkan oleh Gibran. Seperti ramalan Kudori. Kudori lah orang yang mengatakan Gibran itu inte, intelektualitasnya di atas Maput dan Damu I Amin. Hebat kan? Belum bertanding, Kudori udah meramalkan. Kayak eh, meramalkan Club City di Inggris aja, dia saya ke, sekarang mau tanya ke Ciko Hakim. Jubir TPN gajar Maput, Benarkah ramalan dari ini? Kita bisa percaya. langsung ya langsung jadi gini uh, saya ingin menarik garis ke belakang dulu nih kenapa selalu ada pemilihan presiden itu dibarengi dengan pemilihan wakil presiden ya kan kan itu harus jadi apa namanya pernyataan dulu nih kenapa artinya uh, kualitas dari wapres itu harus sama karena ada kemungkinan nantinya wapres bisa di tengah jalan menggantikan presiden bila presiden berhalangan tetap artinya standar tinggi itu harus kita minta terhadap calon wakil presiden tersebut ya walaupun selalu dalam pemilihan tentunya kita tahu bahwa pemilihan itu selalu yang dipilih first ticket tiket presiden capres itu memang sekian persen lah efeknya tapi tetap kalau suatu waktu ada halangan tetap terjadi si presiden dalam periode masa pemerintahannya capres akan naik otomatis tidak harus diadakan pemilu lagi nah ini harus diingat dulu. Nah itu kenapa standar capres eh, wapres pun harus tinggi. Nah yang kedua kita nih kok politiknya selalu berpa, terpaku pada minimum requirements. perhatikan persyaratan minimum aja nih terus yang berusaha dipenuhi. Dimulai dari MK ya kan kan persyaratan minimum itu ya usianya bisa di bawah 40 tahun asalkan sudah jadi kepala daerah itu bukan persyaratan maksimum nah, KPU juga ada upaya-upaya untuk menciptakan persyaratan minimum yang dipenuhi ini. Ya, debat Cawapres tapi didampingi tidak sendirian. Kan itu minimum juga. Kalau kita terus menerus ada persyaratan minimum yang kita kita laksanakan, kita akan mendapatkan kandidat-kandidat politik yang terpilih itu juga yang minim dalam segala hal. Nah, ini yang saya takutin, yang kita harus takuti bersama. Nah, masalah soal pertanyaan tadi Apakah Gibran akan mampu ternyata tiba-tiba walaupun kita bisa tahu dari pengalamannya kurikulum vitae-nya bisa dipastikan dia yang paling minim dalam segala hal tapi bisa nggak dia menciptakan kejutan-kejutan di debat? Ya bisa aja. Tapi forumnya harus diberi dulu kan itu. Intinya itu. Kita mendukung dan Gibran sendiri beberapa kali terakhir di wawancara juga katanya siap kok ya kan mungkin dia nggak mau berhenti di soal asam sulfat mungkin soal ibu hamil dikasih makan asam garam supaya anaknya ketika lahir udah langsung punya pengalaman hidup kan kita nggak tahu ya <laughs> itu bisa juga gitu ya kita lihat aja lah nanti tapi saya nggak akan kaget kalau ternyata Gibran akan tampil Prima karena waktu eh, sebelum ini pun eh, Pilpres yang lalu Pak Maruf Amin juga dianggap akan keteteran ketika menghadapi Sandiaga Uno. Ternyata enggak. Ternyata Pak Maruf Amin can hold his ground ya ketika berbicara pada uh, beberapa topik dia lebih jauh lebih menguasai daripada Sandiaga Uno. Nah ini kita kita lihat aja. Tapi artinya apa? Ya bukalah lapangannya gitu kan? Diratakan lapangannya silahkan bertanding. Nah kenapa? Tapi yang jadi pertanyaan itu kenapa sih ada upaya-upaya untuk Menekan requirements itu menjadi minimum gitu persyaratannya selalu menjadi minimum. Nah ini yang kita takutin. Ya kita dari TPN tentunya ingin persyaratan-persyaratan itu kalau bisa maksimum sebisanya standar yang paling tinggi kita uh, ujikan pada capres dan cawapres kita. Gitu. Jadi requestnya maunya TPN ini lebih tinggi ya harusnya begitu. Tidak lebih rendah. Tapi kalau lah cawapresnya eh, apa namanya dipaksakan nggak ada yang dampingi saya khawatir kayak diskusi kami malam ini di TV One Gibran enggak datang Yang datang Pak ma- dan saya jadi tentu nah ini ini yang kembali lagi. Pasti saya tahu alasannya nanti akan ada yang menjawab kan tidak diharuskan. Nah itu tadi. That's the minimum requirement selalu yang ingin dipenuhi. Jadi tidak mau memberikan yang terbaik ya kan uh, the people deserves more menurut saya. Rakyat berhak lebih gitu. Atas hak-haknya itu agak lebih ketika memilih capres dan cawapres. Tidak bisa hanya persyaratan-persyaratan minimum terus. Jadi selalu aturannya tidak mengharuskan. Nah akhirnya selalu begitu. Nah ini kan nggak boleh begitu ya. Kayak diundang orang, diundang orang emang nggak harus datang. Cuma kalau soal sopan santun yang sopannya sih datang kan gitu. Ya kan. Ini bicara kalau kita bicara agama kerjain yang wajib-wajib doang nggak pernah mau sunnah mau masuk surga ya nggak pak. Ya kan gitu. Kasarnya begitulah kira-kira. Ya kalau saya nggak itu tuh malah saya khawatir nggak datang ini merugikan Gibran sendiri. Artinya dia seolah-olah benar juga ada orang nggak kepikir datang seolah-olah mudah-mudahan tidak baik saya okay. Jazilul Pawait asisten asisten pelatih ada pelatih juga ya. Di Timnas Amin. Silakan. Itu udah, udah panjang perjalanan. Baik, Bang Karni. Terima kasih Pak Kodari dan seluruh teman-teman Narsum -teman yang hadir. Debat ini bukan debat kepala desa atau lurah. Debat calon presiden dan wakil presiden yang sudah disaring dari sekian partai dengan proses. Kalau di depan tadi Bang Karni menyampaikan ada yang diproses lewat penyelamatan, kalau udah bahasa kami lewat kecurangan, sehingga masuk di situ. Nah, karena debat tentu membutuhkan kan visi, misi, argumen dan termasuk kritik. Dan debat itu diikuti oleh orang yang punya logika dan retorika yang baik. Pasti itu. Dan dia menguasai masalah. Ini debat istilahnya di dalam perintah undang-undang dan PKPU bukan diskusi. Bukan pemaparan visi, tapi debat-debat itu berbantah-bantahan terhadap ide yang diyakini. Hari ini, Bang Karni, hari ini minimum ada dua arus di dalam pilpres, satu koalisi perubahan, yang satu koalisi keberlanjutan. Nah, ini harus dipaparkan visinya, dan ini sudah didaftarkan di KPU. Visi masing-masing sudah ada. Kalau kami mengangkat visi, adil makmur untuk semua itu perubahan visi dari eh, pasangan perubahan, Pak Anies dan Gus Muhaymin nomor satu. Misalkan mungkin harus dipertanggungjawabkan, didebat nanti oleh pasangan yang lain, apa yang dimaksud ini? Ini visinya, ini misinya, programnya, prakteknya, sebab visi misi itu bukan mimpi tapi sesuatu yang harus diperjuangkan oleh calon presiden. Sekali lagi, calon presiden dan calon wakil presiden, bukan pimpinan perusahaan, bukan kepala rumah sakit, bukan ini republik yang penduduknya 270 juta dengan kompleksitas masalah. Nah, misalkan, Pak, misalkan Sanggupkah misalkan eh, tadi kan dibilang Mas Gibran, Gibran tadi yang disebut. Tapi eh, pasangan nomor dua kira-kira yang nggak hadir kata Pak Kardi. Sanggup nah nanti nanti di debat capres-cawapres untuk menjelaskan satu visi yang diusung bersama Indonesia Maju menuju Indonesia emas 2045 itu kan harus dipertanggungjawabkan emasnya berapa karat nanti kira-kira dikira koalisi emas itu jadi koalisi cemas dan itu 2045 jauh banget kalau itu yang diusung oleh Pak Prabowo Pak Prabowo nggak akan lihat tuh 2045 loh kalau Gibran sudah saya hitung umurnya masih lihat 2045. Nah, oleh sebab itu Bang Karni, kesempatan debat ini adalah peluang untuk memaparkan seluruh visi misi sekaligus argumentasinya, sekaligus agar pemilih itu tidak beli kucing di dalam karung. Jelas runtutan dan tahap-tahapnya dari Pasangan yang ada, apalagi Bang Karni hari ini kita saksikan, mungkin se seumur hidup Bang Karni juga, ini kan debat yang spesial sebenarnya, karena diikuti oleh seorang putra presiden yang usianya masih sangat muda, yang diberikan privilege dengan mengubah konstitusi seberapa penting dan seberapa canggih pikirannya untuk mengatur, memimpin Indonesia ke depan. ataukah hanya karena privilege. Jangan sampai, maksud saya begitu, karena nggak bisa debat, mic nya bisa bicara sendiri, Bang Karni. Kan banyak meme-meme begitu. Kalau pom bensin habis bensinnya, pomnya yang datang ke rumah. Kalau ada di pinggir sumur mau jatuh, sumurnya yang dipindah. Saya pikir hari ini sebenarnya gunakan kesempatan itu biar tidak jadi fitnah, biar tidak jadi apa namanya eh, ya semacam gimmick, suudon gitu. Kesempatan debat inilah yang harus digunakan agar memang dia itu calon pemimpin yang memiliki track record, gagasan, pengalaman, termasuk visi ke depan itu syaratnya jadi pemimpin. Kalau syarat jadi pemimpin karena privilege, misalkan dari orang tua, dari paman, ya itu bukan calon pemimpin. Dan ingat di debat ini Bang Karni, setahu saya, itu diatur etika debat, cara berdebat, Termasuk debat paslon, presiden dan wakil presiden ini tidak bisa diwakili. Baik oleh tim sukses, apalagi bapaknya, apalagi pamannya, ini betul-betul diuji di depan publik integritasnya, secara pribadi kapasitas sebagai calon pemimpin, dan juga melihat masalah-masalah ke depan termasuk juga yang namanya debat bagaimana dia ketika ada orang kritik atau membantah pikirannya bisa nggak dia mem, apa namanya memberikan argumen yang masuk akal ketika pikirannya dianggap salah misalkan soal demokrasi ketika ada pertanyaan apakah anda turut andil dalam menurunkan indeks demokrasi ngerti nggak itu demokrasi misalkan Bagaimana tata kelola pemerintahan? Apalagi Indonesia emas 2045. Apa itu Indonesia emas? Saya, saya pribadi nggak paham itu. Indonesia emas. Dan itu 2045, ini 2024, 2029. Ini yang harus diwujudkan hari ini membuat mimpi Indonesia mah 2024 5 2045 itu rakyat mau dikasih mimpi atau dikasih visi dan misi yang bisa dijalankan oleh seorang presiden dan calon wakil presiden. Ini menurut saya penting. Jadi bagi pasangan Amin, Bang Karni, Pilpres 2024 ini adalah momentum untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat, pencerdasan politik kepada rakyat, bukan semata-mata mendapatkan kekuasaan, bukan semata-mata mencari elektoral, bukan semata-mata menggunakan fasilitas-fasilitas yang lain. Maka oleh sebab itu, Bang Karni, tentu pasangan Amin, saya sudah keliling dari Aceh, Sumatera Barat. Turun ke grease terus, dan luar biasa semangat. Di bawah dia, hanya titip satu, Pak Jazil. Insya Allah, Amin menang. Pasangan Anies-Muhaymin menang, asal tidak dicurangi. Kata itu muncul di bawah, dan fenomena kecurangan itu ada sejak putusan MK dan beberapa kejadian-kejadian yang hari ini berkembang. saya tidak heran dari awal tidak heran apa yang disampaikan orang oleh, itu. tapi digunakan nggak kecurangan itu nanti ini soalnya ada konflik of interest di dalam pilpres 2024 makanya penting nanti di debat dan pasti Gus Muhaimin atau Pak Anies tolong tanyakan nanti kira-kira Bagaimana membuat pemilu yang tidak melibatkan kecurangan, pemilu yang netral, tidak ada bau-bau orde baru. Sebab ada anekdot Bang Karni, pemilu di Indonesia ini paling canggih. Sebelum pemilu saja, itu sudah diketahui hasilnya, itu zaman orde baru. Nah di zaman Pak Kodari juga begitu kelihatannya. Belum disurvei kelihatannya Gibran lebih pinter dari yang lain itu Bang Kodari itu. Dari mana alat ukurnya lewat persepsi? Kalau lihat dari gimmick dan wajahnya, enggak juga menunjukkan kecerdasan gitu. Lihat dari cara jalannya, enggak juga. Lihat terus konstituen yang ditanya, mungkin yang dimaksud itu adalah Gilbran. Gilbran itu Ketua Presiden BEM UGM. Kalau itu cerdas. Jangan-jangan publik yang dimaksud itu adalah Gilbran anak muda yang waktu itu pernah dalam satu forum di satu stasiun TV dia memakai kaos yang bertuliskan tolak anak haram konstitusi. Seorang presiden BEM UGM yang mungkin sama itu sekolahnya dengan presiden yang lalu dan capres yang ada. Jadi, saya terus terang meragukan hasil survei dari Pak Kodari itu, baik dari sisi metodologi, mengukur persepsi seorang itu intelek atau tidak. Saya kalau lihat Pak Kodari dengan potongan seperti ini. Saya persepsi saya bukan intrak, tapi kaya. Parlente gitu. Jadi bagaimana mengukur orang ngukur kelulusan tes itu Pak Karni, itu dengan soal-soal. Bukan disuruh berbaris di lapangan, terus diukur tinggi badannya, gaya jalannya, terus ini lulus. Anda lulus, Anda pintar, nggak mungkin. Bagaimana mengecek intelektualitas seseorang capres, cawapres, calon wakil presiden dari persepsi orang yang lihat. Saya nggak yakin tingkat elektoral, tingkat popularitasnya itu sedemikian orang kenal enggak. Tapi terus terang kalau Gilbran presiden eh, BEM UGM itu cerdas Pak Karni bisa ditanding itu. Dan kalau ada debat capres cawapres saya yakin dia juga akan datang Karena apa? Karena memenuhi syarat secara gagasan, pikiran dan arah. Tapi bagaimana mungkin ketika orang calon seorang calon presiden atau calon wakil presiden seperti dibilang tadi dengan pengalaman yang minimum Kemudian hadir di acara debat yang maksimum ditonton oleh sekian orang dengan tema dan visi yang itu harus dipertanggungjawabkan di depan publik dan di depan pasangan. Jadi, mohon saya yakin kepada KPU, debat ini tolong dibikin debat yang bermutu sebagai debat calon presiden dan calon wakil presiden, bukan debat kusir, bukan debat. Ecek-ecek bukan juga debat penjual pisang. Jadi, ini untuk ngurus negeri yang besar dengan tantangan yang luar biasa itu. Bang Karni, poin saya, saya berharap KPU dan semua yang ada menyajikan debat sesuai undang-undang dengan tema yang diatur di dalam undang-undang, termasuk juga. Jangan dikurang-kurangi atau ditambah-tambahi untuk membantu menyelamatkan seseorang yang, katakanlah, tidak memenuhi kualifikasi untuk debat selevel calon presiden dan calon wakil presiden. Baik, perlu saya lanjutkan lagi. Nanti, nanti, oke. Okay. Nanti kepanjangan ya. Kan? Oh iya, saya mau ralat tadi, bukan seluruh komisioner KPU ada di Hongkong. Tapi yang kita undang ada di Hongkong. Nah yang lain ada di Jakarta, mereka tadi yang putuskan bahwa tetap lima kali, tiga kali, cawapres dua kali cawapres tapi boleh eh, bukan, di dampingi bukan didampingi lah oleh presiden yang ada boleh tidak hadir juga ya boleh tidak hadir ya. sekarang Mas Yadi Suryadi Putra siapa jubir TKN Prabowo Gibran. Kay kayaknya serangan udah banyak dari tadi. Biasa nangkis serangan terus bang. Ada pertanyaan khusus bang ada? Menjawab ya tadi aja. Oke. Okay. Demi Gibran, debat cawapres ditiadakan gitu. Jadi hari-hari kami ini bang, jika ada anak ayam yang mati di kandang gitu nun jauh seribu kilo dari istana yang disalahkan kami tuh ada orang yang patah hati gitu bikin puisi di dalam lirik puisinya dianggap kami yang mengintervensi tuh eh, lawan jenisnya untuk ditolak hari-hari kami menghadapi tuduhan dan serangan dan kami enjoy dengan itu. Memang Mas Gibran itu ada satu keistimewaan. Mas Gibran itu semakin diganggu, electability semakin tinggi, tidak diganggu ya semakin tinggi juga. Itulah itulah tragis nasib pengganggu Gibran. Tragis bang nasib pengganggu Gibran itu. Gibran diganggu terus tiap hari, elektibilitasnya semakin tinggi, tidak diganggu apalagi gitu. Saya mau tarik dulu situasi tentang debat capres cawapres ini bang. Kenapa kemudian hari-hari kemudian dituduhkan ke kami, dituduh bermain, dituduh Gibran takut, dituduh ngatur KPU dan lain-lain. Sampai judul Bang Karni pun agak sedikit framing demi Gibran gitu. Dan itulah yang membuat Gibran populer. Kami terima kasih bang. Kami terima kasih. Enggak, kalau saya tanda tanya, ya tanda tanya demi Gibran, debat cawapres ditiadakan. Nah, eh, nggak apa-apa, Bang. Makasih itu, Bang, karena kami memang selalu me mendulang empati publik dari serangan yang tiada henti, dan kami siap tangkis saja. Bang, saya mau tarik dulu tentang debat capres Cawapres, Bang, jadi dari awal ada pertemuan di KPU. LOLO dari masing-masing paslon tanggal 29 November yang membahas tentang teknis debat. Apa dasar dari pertemuan itu? Jadi debat itu adalah karena ini diatur di dalam norma undang-undang yang salah satu asas dari undang-undang itu adalah erga omnes. Erga omnes itu artinya hak rakyat Indonesia. Untuk mengetahui apa isi pikiran dan peta jalan kemana sang calon ini, orang calon nomor satu dan nomor dua di republik akan mengelola harapan dan kecemasan publik. Maka, rakyat wajib tahu: untuk itulah kita tidak meletakkan pasal tentang debat di aturan teknis di bawah undang-undang, tapi diatur oleh undang-undang. Dengan diatur oleh undang-undang, maka itu pasti harus dilaksanakan debat karena uh, mainstream isu yang berkembang adalah oh debat ditiadakan, debat cawapres ditiadakan. Itu sesuatu yang tidak mungkin gitu karena itu adalah perintah undang-undang. Pasal 275 ayat 1 huruf h. Kampanye dapat dilakukan dengan debat pasangan calon untuk memaparkan visi misi pasangan calon. Kata-katanya selalu pasangan calon. Pasal 277 ayat 1. Pasal 275 ayat 1 huruf A huruf H itu yang dimaksud adalah debat pasangan calon adalah dilakukan sebanyak lima kali. Norma undang-undang, Pak. -undang, Pasal penjelasan 277 ayat 1. Lima kali debat itu adalah debat capres tiga kali, debat cawapres dua kali diatur oleh undang-undang semua itu kemudian diturunkan ke PKPU dan sekarang kita sedang membahas teknis dari debat itu seperti apa karena itu hari-hari kita lakukan 2019 juga begitu. Saya mau tarik sedikit ke 2019 karena undang-undang yang mengatur tentang Pilpres 2019 dengan Pilpres 2024 adalah undang-undang yang sama 7 2017. Ketika Pilpres 2019 debatnya adalah dua pasangan calon dua kali debat pasangan calon gitu dua kali debat capres head to head satu kali debat cawapres head to head coba kita karena banyak yang mengatakan oh format debat dirubah harus seperti 2019 dong statement kami dari awal pihak Prabowo-Gibran kami akan ikut apa pun format debat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apa ketentuan perundang-undangan? Ada satu poin paslon yang kedua adalah capres tiga kali, cawapres dua kali. Sekarang bagi orang-orang yang hendak mengatakan bahwa yang paling ideal itu adalah pilpres 2019, apakah itu sesuai dengan undang-undang? Debat cawapres 2019 hanya sekali, bang. Sementara ketentuan undang-undang dua kali itu nggak bisa dirubah-rubah itu ketentuan undang-undang dua kali itu. Atas dasar itu kemudian berdasarkan pertemuan tanggal 29 dituduh-tuduhlah kami mengusulkan agar debat itu seluruhnya didampingi oleh paslon begitu. Saya hendak mengatakan bahwa pada tanggal 29 pertemuan di KPU Pihak kami dari Prabowo Gibran yang menyusulkan tiga hal bang. Yang pertama, tema geopolitik, hubungan internasional, pertahanan dan keamanan ditarik ke tema lima. Tema empat, tolong tambahkan tema kebudayaan. Kita kehilangan sense of culture kita bang. Kita mendorong agar di tema keempat itu ditambah tema kebudayaan agar kita punya cara pandang lain dalam kita melihat realitas negara kita dengan kacamata kebudayaan. Yang terakhir hanya tiga poin usulan kami adalah agar debat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai satu ajang agar paslon memiliki ruang penuh untuk mensolisasikan gagasan. Hanya itu. Pasca pertemuan 29 muncullah statement cap debat cawapres tidak ada. Oh Gibran takut. Yang kedua, Oh, ada debat cawapres, tapi harus didampingi oleh paslon. Dua-duanya hadir dalam lima kali debat, dua-duanya hadir. Disalahkan ke kami. Sedari awal, kemudian Mas Gibran dikonfirmasi, dan kami dari seluruh tim TKN mengatakan, "Kami sejak awal tidak punya preferensi format debat apapun. Kami ikut terhadap apapun putusan KPU. Kami siap berdebat." Tapi terus saja dikatakan Gibran yang takut, Gibran yang takut. Kami katakan, kami siap berdebat apapun putusan KPU, kami akan ikut karena kami tidak mengendorse model debat apapun, kami akan ikut selain tiga itu saja permintaan kami di awal. Permintaan itu juga ada datang dari Amin, ada datang dari pihak ketiga karena memang debat itu adalah didrive oleh undang-undang. Dikonsultasikan kepada paslon, ditetapkan oleh KPU, dan debat itu sudah domain KPU. Semua mengusulkan banyak hal di situ, karena itu adalah satu FGD yang itu percakapan biasa gitu. Nah, malam ini bang, saya baru mendapatkan kabar telah ditetapkan format debat. Format debat berdasarkan kesepakatan KPU dengan ketiga paslon, LO yang hadir malam ini masih berlangsung acaranya karena masih sekarang membahas tentang siapa moderator dan lain-lain. Kalau yang pas tanggal 29 itu hanya dua putusan. Tidak ada format debat. Putusan tanggal 29 hanya debat dilakukan di Jakarta dan tanggal-tanggal debat hanya itu. Belum ada format debat. Tapi hari-hari kami telah terus diserang, tapi kami terus terima kasih dengan serangan itu. Nah, malam ini keputusannya adalah debat dua kali Debat paslon itu sudah disepakati bersama tuh satu kali debat capres head to head dan dua kali debat cawapres head to head kami siap terima itu dan kami akan hadapi debat itu ini bahkan sudah agak deviatif dari undang-undang kalau undang-undang tadi kan debat cawapresnya apa debat capresnya harus tiga kali. Kalau yang 2019 debat cawapres sekali, sekarang debat cawapres dua kali. Oke, jika itu adalah putusannya, kami laksanakan, kami siap. Jadi, jangan ada lagi framing seakan-akan kami ini yang harus bertanggung jawab atas orang yang patah hati. Begitu, kami tetap tegak lurus terhadap apapun aturan perundang-undangan, dan itulah yang selalu dikatakan oleh Mas Gibran: selalu patuh terhadap apapun yang akan menjadi putusan KPU. Yang lucu adalah... Tapi nggak apa-apa karena itu blundernya teman-teman. Teman-teman dari paslon tiga, teman-teman dari paslon dua, Bang Jazilul, Bang Ciko, yang dikhawatirkan adalah paslonnya nomor dua gitu loh. Ngapain mengkhawatirkan calon kami? Kami siap berdebat. Hari-hari kami akan menghadapi gak debat. Tidak belum selesai khawatir. bang. Gak ada itu. Nggak dari Kita tadi gak mengatakan khawatir. Apakah Mas Gibran ini siap? Apakah ini adalah akan berbicara tentang enggak. pimpinan republik itu enggak ada itu? Enggak. Hentikan framing-framing yang mengatakan bahwa gibran takut debat, gibran siap berdebat. <laughs> iya. Jadi kalau bang Jazilul mengatakan bahwa mengkritik tadi tentang visi kami 2045 jangan salah, bang Jazilul adalah pimpinan MPR RI, pejabat negara. Visi Indonesia Emas 2045 itu adalah dokumen negara, itu adalah putusan negara. Yang di dalam negara ada PKB sebagai bagian daripada kabinet, dan Bang Jazilul adalah pimpinan MPR RI. Itu Justri adalah putusan negara dalam diperan. RPJPN, Rancangan <laughs> Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2024-2045. Itu adalah Indonesia Emas. Itu putusan negara, nggak boleh Abang sebagai pejabat negara mendekonstruksi sesuatu yang menjadi produk negara. Mengkritik 2045 terlalu jauh Pak Prabowo tak akan sampai. Saya mau mengingatkan ini bahasa terakhir saya ke bang Jazilul sebagai nasihat dari seorang adinda dan seorang murid kepada sang kiai, beliau di kiai saya. Bang, 17 Agustus 1953 itu adalah ulang tahun satu windu negara kesatuan Republik Indonesia. Pidato Soekarno saat itu adalah kami tidak memimpikan membangun negara ini hanya satu windu, tetapi seribu windu lamanya. Seribu windu itu delapan ribu tahun. Imajinasi Soekarno tentang kita sebagai satu entitas negara bangsa itu delapan ribu tahun. Kalau menuju 2045 dikatakan terlalu jauh itu aja 20 tahun dan itu kewajiban berdasarkan undang-undang untuk harus membangun RPJPN 20 tahunan. Terakhir dari saya bang, atas putusan KPU malam ini, satu kali debat capres head to head, tapi semua paslon ada di tempat, cuma tidak hadir bersama ya di atas. Dua kali debat paslon, dua kali debat cawapres head to head, kami terima putusan itu dan sedari awal kami tegak lurus dengan putusan KPU, kami siap mengikuti putusan KPU untuk debat. Terima kasih. Rupanya banyak yang salah kira sama kubu apa Gibran dan itunya itulah untungnya kubu Prabowo Gibran bang kena apa namanya serangan-serangan itu yang membuat kami populer dan alhamdulillah terima kasih syukur alhamdulillah mohon doa restu kepada rakyat Indonesia survei kami hari ini sudah ada yang mengatakan kalau Y Public tadi mengatakan sudah 50,2 persen bang 50,2 persen Mohon doa restu kepada seluruh rakyat Indonesia, agar sampai 14 Agustus kita akan menyaksikan satu pemimpin yang dirindukan oleh bangsa Indonesia, pemimpin yang kuat, pemimpin yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menertibkan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itulah janji kemerdekaan. Dan itu hanya ada di pemimpin yang kuat seperti Prabowo, Gibran. Iya, ap apalagi wapresnya uh, intelektualnya paling tinggi ya. Saya bisa jelaskan itu, Bang. Saya bisa jelaskan itu. Ya, nanti. <tuh> Pemirsa, anda bisa membohongi. Anda bisa membohongi semua orang dalam satu waktu. Anda juga bisa membohongi satu orang sepanjang waktu, tapi Anda tidak bisa membohongi semua orang sepanjang waktu. Abraham Lincoln, kita lihat. Semua. kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ke pengamat politik, Muhammad Kodori. Kodari. Kodari. Siap, makasih Bang Karni. Yeah. Pertama saya sama Gus Jazil dulu ya, ini bukan pakaian orang kaya Gus. Ini pakai topi pet begini nih ini sebetulnya kebiasaan rakyat jelata justru kalau di Inggris. Nah saya itu suka pakai boots, suka pakai jaket dan temannya itu adalah topi pet. Apalagi saya ini namanya topi pet Gus. Kalau sampean biasa pakai peci saya pakai topi pet. <laughs> itu iya. kalau dibalik jadi belangkon. Iya benar bisa juga bisa juga. Kalau ke depan begini Inggris kalau dibalik jadi Jawa. Ah itu dia. Nah, apalagi saya penggemar Cillian Murphy ya, yang main dalam film Peaky Blinders. Nah, itu ini kalau orang di apa Peaky Blinders ini senjata ini, CTS gitu. Jadi ini bisa jadi senjata juga, CTS. Kalau Peaky Blinders di sini kasih ada siletnya. Kalau saya enggak, karena saya mau damai-damai aja. Jadi aman, aman, aman. Diskusi kita malam ini aman. Enggak akan melayang ini. <laughs> Pertama Bang Karni terima kasih banyak, suatu kebanggaan ya pernyataan dan survei diangkat oleh ILC ya dalam sebulan ini kemarin soal potensi satu putaran sekarang nih hasil survei jadi sebelum soal debat saya bahas soal survei dulu soal survei ini pertama perlu saya jelaskan bahwa surveinya ini adalah survei mengenai pilpres jadi kita saya pengen tahu alasan masyarakat memilih calon presiden dan wakil presiden itu apa gitu dan riset seperti ini Gus apa Gus Jazil, Bang Karni dan pemirsa sekalian bisa dicek ini sudah saya lakukan berkali-kali tiap kali Pilpres ya, baik waktu saya masih dulu sebagai Astafikul apa? Awalun, apa generasi awal lah. Asabikul Awalun. Ah itu makasih. karena cocok ada dua kiai ini di sini. Ya dari dulu sudah, udah seperti ini. Kita bertanya, alasan masyarakat memilih calon presiden itu apa, memilih wakil presiden itu apa. Gitu, nah, Indobarometer itu sudah atau selalu standar bertanya mengenai seperti ini nih dalam setiap pilpres. Bahkan di pilkada pun kita bertanya seperti ini: "Kenapa selalu kita tanya? Karena menurut pengalaman ini bisa menjelaskan dengan baik alasan orang memilih calon presiden, wakil presiden." gubernur, wakil gubernur. Bukti bahwa ini adalah cara yang baik, tahun 2014-2019 misalnya, untuk sekedar menyebut dua contoh, ya Indobarometer itu benar gitu loh. Ketika menemukan, surveinya menemukan bahwa yang akan unggul adalah Jokowi. Nah alasan Jokowi unggul pada waktu itu, karena alasan masyarakat memilih calon presiden yang paling tinggi pertama itu adalah merakyat dan merakyat itu ketika saya breakdown, jadi mereka atau responden yang mengatakan memilih presiden itu karena merakyat, saya breakdown, mereka milih siapa? Itu sangat dominan kepada Jokowi. 90-an persen lebih lah. Gitu. Ada juga 5 persen misalnya begitu yang memilih presiden itu karena merakyat dan di kepala dia itu Prabowo, tapi itu kecil. Alasan kedua tertinggi memilih presiden itu adalah tegas, Nah, kebalikan dengan merakyat begitu di breakdown responden yang mengatakan memilih presiden ini karena tegas itu di di down itu ternyata sangat mayoritas 90% itu kepada Prabowo. Kenapa Jokowi menang? Karena yang memilih atau menyebut alasan tegas itu paling eh, apa eh, merakyat itu lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan dengan tegas. Seandainya tahun 2014-2019 ya Mas Joko ya yang menjawab tegas itu lebih banyak harusnya yang menang Pak Prabowo gitu. Jadi ini kita bicara mengenai selera masyarakat lah sederhananya gitu Bang Karni. Nah 2024 ini 2023 ini ya saya mengajukan pertanyaan yang sama gitu. Ini kuesioner yang udah bertahun-tahun dipakai gitu. Nah hasilnya kalau presiden itu paling tinggi sekarang alasan paling banyak itu tegas. Nah tegas itu ketika di breakdown paling tinggi kepada Prabowo. Ada yang kepada Anies, ada yang kepada Ganjar, tapi itu mayoritas kepada Prabowo. Alasan kedua tertinggi merakyat. Ketika di breakdown kemana? Ada yang ke Prabowo, ada yang ke Anies, tapi paling banyak ke Ganjar. gitu. Singkatnya asosiasi merakyat itu paling banyak kepada Ganjar. Nomor tiga pintar. Ada yang ke Ganjar, ada yang ke Prabowo, tapi paling banyak kepada Anies. Gitu. Nah, saya pun mengajukan pertanyaan yang sama. Ini saya ceritakan agak panjang supaya e, logikanya dimengerti oleh masyarakat ya, enggak langsung jump to conclusion gitu. Pertanyaan yang sama saya tanyakan untuk wakil presiden. Saya mau tahu tuh pilihan presiden wakil presiden ini kenapa jadi begini? Alasannya apa? Nah, yang muncul di survei saya akhir Oktober itu e, paling tinggi adalah pintar. Begitu di breakdown pintar ini ternyata ini pendapat masyarakat ya masyarakat nih dengan segala lapisan yang ada ya ya kita kan konsepnya ini dalam pemilu ini kan win -win one man one, one foot ya mau dia kelas sosial menengah atas mau menengah ke bawah mau pendidikan atas mau menengah ke bawah ya satu suara gitu nah ternyata breakdownnya ke Gibran itu 37 persen ke Pak Mahfud 23 ke Caimin 18 persen gitu jadi alasan memilih nah kalau alasan memilih saya nggak tidak menggunakan instrumen tes IQ gitu loh bukan itu yang saya pakai karena ini alasan memilih kepada masyarakat nah, kalau tanya mengerti tes IQ apa nggak yang ngerti saya ini satunya psikologi ya walaupun saya bukan psikolog saya mengerti metodologi dan dan teknisnya dan bisa minta teman-teman psikolog untuk mengerjakan itu kalau memang diperlukan itu mungkin tes IQ itu barangkali perlu dalam proses tahapan kayak misalnya kemarin kan ada tes apa tuh tes kesehatan misalnya ya mungkin ada tes kesehatan fisik ada tes kesehatan mental misalnya begitu. mungkin nanti tes psikologi masuk di situ mungkin IQ tes IQ juga ada saya nggak tahu nih karena saya bukan KPU dan nggak mengikuti proses saya nggak tahu ada tes IQ atau nggak dalam proses di di apa di e, di rumah sakit itu saya nggak tahu ya kemudian alasan kedua itu pengalaman nah begitu di breakdown mereka yang memilih alasan pengalaman mayoritas kepada Mahfud 43 persen. Lalu ke Gibran 19, kepada Caimin 16. Ya. Terus tadi soal pintar itu 18 persen kepada calon-calon yang lain. ya Karena waktu saya survei tanggal 25 kalau nggak salah itu masih ada nama-nama lain yang kita masukkan juga untuk pilihan calon wakil presiden. gitu. Nah soal kemudian apakah pemirsa atau misalnya Gus Jazil tidak setuju dengan metodologi ini ya silahkan ya. Silahkan dipakai cara atau metodologi yang lain, tapi saya berusaha menjelaskan bagaimana angka-angka itu bisa keluar. Itu, itu satu. Yang kedua mengenai survei, mengenai debat ya, soal debat, kalau format pasti kita kembali kepada undang-undang dasar, eh undang-undang, undang-undang yang berlaku tadi nomor 7, 17 ya, tahun 2017. Bagaimana implementasinya, saya sama dengan beliau, ikut rumusan dari KPU rumusan dari KPU. Nah, tadi kita sudah mendengar nih menarik dari Bang Yadi, interpretasi KPU tahun 2019 dengan 2024 ini kelihatannya ada perbedaan. Iya, pakai pakai mic, Bang. Pakai mic, pakai mic. Kalau 2019 capresnya yang dua kali, capres cawapres satu kali, kalau sekarang cawapres yang dua kali, ya. capres yang sekali itu aja bedanya sekali. Iya. Nah, soal kemudian bahwa KPU itu melakukan Interpretasi atau elaborasi terhadap undang-undang, ya, memang kan itu juga diatur dalam undang-undang bahwa pengaturan teknis itu diserahkan kepada KPU lewat yang namanya PKPU, kan? Sama dengan undang-undang, kalau dikerjakan oleh pemerintah, diatur dengan PP, kan? Begitu, kan? Ada aturan turunannya. Oke, kita sebetulnya nggak perlu berdebat lagi mengenai format sekarang ini, karena kan sudah diputuskan oleh KPU, ya. Dan mudah-mudahan juga sudah disetujui oleh apa para paslon sekalian karena ini dikonsultasikan dengan uh, paslon. Tetapi sebagai sebuah apa namanya sebuah uh, diskusi publik, menurut saya penting untuk dibahas. Bukan cuma buat sekarang, tapi untuk delapan seribu window ke depan. <laughs> 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 saya pinjam tadi pidatonya Bung Karno tahun lima itu tiga itu. Eh, seribu ya, seribu window ke depan. Luar biasa ya Bung Karno ya, Dasyat. saya selama ini kalau pidato atau ngomong tuh paling seribu tahun lagi, ternyata Bung Karno 8 kali seribu, 8 ribu tahun, lebih jauh lagi Bung Karno itu, luar biasa. Pertama begini, sebetulnya menurut saya dalam konteks Indonesia Bang Karni, yang diperlukan itu bukan debat, tolong saya jangan di debat ya, ini bukan ngomongin sekarang ya, ini nanti ke depan ya, 8, 8 ribu windu ke depan gitu yang diperlukan di Indonesia itu sesungguhnya adalah pendalaman materi. Kenapa? Mohon maaf. Saya ini melihat ya bagaimana program visi dan misi itu pada saat ini belum menjadi fokus perhatian masyarakat Indonesia. Masyarakat itu sekarang fokus kepada figurnya, bukan programnya. Itu kelihatan dari jawaban-jawaban memilih calon presiden dan wakil presiden yang mayoritas bicara mengenai sifat atau kemampuan dari kandidat, bukan program loh. Bukan program. Nah, karena masyarakat kita ini cenderung pasif, pasif ya. Walaupun kita sudah ada di era teknologi dan media sosial di mana buku visi misi itu menyebar dengan apa sebetulnya dengan mudah diperoleh. Dan saya sudah mendapatkan buku itu jauh-jauh hari karena saya proaktif untuk mencari dan saya berada dalam komunitas yang dekat dengan itu. Tetapi bayangkanlah mayoritas masyarakat kita yang ya katakanlah awam politik, menengah ke bawah, dan seterusnya itu. Mereka tidak cukup terekspos kepada visi misi dan kandidat. Boro-boro mau berdebat bang, isinya aja kagak tahu. Iya, <laughs> jadi debat itu kan sebetulnya adalah tahapan berikutnya setelah mengetahui kontennya. Nah saya mau mengatakan begini juga, kita ini ya dalam bernegara baik amandemen maupun sistem pemilihan presiden itu banyak niru Amerika Serikat. Begitu di Amerika Serikat, hormatnya adalah debat. Kita ikut juga debat. Padahal kesiapan kita sebagai sebuah masyarakat belum tentu sama dengan Amerika. Jadi hemat saya dalam konteks masyarakat Indonesia itu sebetulnya bukan debat, tetapi pendalaman visi dan misi. Ya, visi misinya nomor 01 apa saja silakan disampaikan. Lalu nanti panelis itu jangan lari dari visi misi itu. Dia elaborasilah visi misi dari kandidat nomor satu itu. Habis itu visi misi kandidat 02. Nah, panelis itu mengelaborasi ya visi misi 02. Demikian seterusnya. Paling tidak tahapan itu harus dilalui dulu. Kalaupun misalnya nanti ada menuju debat katakanlah. Tapi jangan sampai langsung ujuk-ujuk ke debat. Buatlah tahapan itu, mohon, ma mohon ini kepada pembuat undang-undang, teman-teman yang di, di DPR, Gus Jazil saya yakin akan terpilih lagi. Yakin, yakin banget saya. Yakin banget saya. Beliau ini paket lengkap, ya. Kiai hafal Al-Qur'an, pimpinan di MPR, pimpinan PKB, saya aku yakin. Bang Ciko mudah-mudahan, ya. Yang doanya harus agak banyak Bang Yadi karena partai baru. <laughs> <laughs> Tapi kalau banyak tolong ingatlah malam ini bahwa saya pesan sebelum debat itu tolong pendalaman visi dan misi dulu. Pendalaman visi Anda. Anda bagaimana mana mau mendebatkan sesuatu yang Anda tuh barangnya tuh nggak ngerti gitu. Pendalaman visi misi dulu. Yang kedua, mohon maaf, kalau kita bicara debat, menurut saya konsepnya juga harus dikoreksi. Dalam banyak kasus, mau pilpres, mau pilkada, yang didebatkan itu pada saat kita debat sekarang ini, kebanyakan bukan konsepnya si 01, bandingkan dengan konsep nomor 02 dibandingkan kau seperti enggak kan harusnya kan itu kan yang di yang terjadi adalah pertanyaan dari panelis yang istilahnya itu menguji pengetahuan para kandidat lah ini kan sudah salah kaprah para ahli ini ya para ahli bidang mungkin bidang sosial bidang hukum bidang lingkungan bidang apa lagi bertanya berdasarkan keahliannya nah orang ahli itu biasanya pengetahuannya detail dalam gitu. Lalu itu dia ajukan kepada calon presiden yang backgroundnya itu bukan bidang yang dia dalamin. Apa enggak salah kaprah? Jadi ini sedang mendalami visi misi calon, debat calon atau debat dengan panelis. Salah kaprah kalau menurut saya. Kan biasanya begitu nih, ada panelis A, panelis B, panelis C. Dari kampus A, kampus B, kampus C. Lalu diminta membuat pertanyaan, diajukan kepada kandidat, disuruh menjawab. Menurut saya itu sudah salah kaprah. Tapi ini untuk perbaikan ke depan. Nah terakhir, hemat saya semua calon kita ini pasti siap. Pasti siap. Pak Prabowo apalagi? Iya, <laughs> sudah berapa? Tiga kali. Tiga kali. Pertama sebagai calon wakil presiden, 2009, dua kali sebagai calon presiden 2014 2019 ya. Mas Anies udah pernah debat calon gubernur di DKI Jakarta rektor ya bahkan Mas Anies ini punya pengalaman yang khas bukan cuma jadi presiden apa kandidat presiden atau kandidat gubernur dia juga pernah jadi moderator <laughs> panelis ya, atau moderator atau panelis? Ingat saya sih moderator, moderator. Kemudian Mas Ganjar sudah dua kali pengalaman debat kandidat calon gubernur, yaitu di Jawa Tengah. Jadi semuanya pasti sudah siap. Calon wakil presiden, saya yakin juga sudah siap semua. Tapi di one and the only yang pernah punya pengalaman debat yang cawapres hanya Mas Gibran. Iya, itu yang itu yang saya mau bilang. Ya, siap, Bahwa siap. di antara semua calon ini, yang punya pengalaman dalam forum debat kandidat itu justru cuma Gibran. Pak Mahfud, ya tentu sangat pengalaman lah berbicara depan publik sebagai dosen, ya kan, sebagai menteri dalam berbagai macam kapasitas, ya, Caimin, apalagi sebagai aktivis, sebagai ketua umum partai, ya, tugasnya ketua umum partai itu kan satu pidato, dua pidato, tiga pidato kan begitu. Jadi semuanya ini saya yakin sudah sangat berpengalaman begitu. Nah. Dalam konteks ini, sesungguhnya menurut saya, ketika diframe bahwa Gibran itu takut dan tidak mampu, sebetulnya dia diuntungkan. Loh, kenapa ekspektasi orang kepada Gibran itu nanti nggak tinggi? Jadi, ketika dia tampil nih, tampil bagus aja, itu nanti skornya tinggi. Loh, sementara yang sekarang ini dianggap kompeten dan mampu, dan jagoan untuk debat itu, hati-hati kalau dia perform bagus. Hmm, Emang harusnya begitu, gitu. Tapi ketika dia nanti yang enggak bagus, itu langsung kena coret itu. Karena ah, ternyata segitu aja katanya hebat banget gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan gelar akademik gitu. Justru gelar profesor doktor itu menurut saya berbahaya. Kenapa? Nanti ekspektasi orang sangat tinggi. Gitu. Itu gelar akademik ya yang diharapkan performasnya itu akan tinggi dalam forum-forum seperti ini, tetapi ketika nanti ternyata biasa-biasa saja, orang justru akan memberikan penilaian yang rendah. Jadi sebetulnya menurut saya dalam konteks debat kandidat kali ini, ketika seorang Gibran itu di ya dibuat atau dilihat di frame dengan kacamata underdog, itu justru menguntungkan dia. Karena dia nggak punya beban, di mana-mana underdog itu nggak punya beban. Ya ya, ya kalau misalnya nanti performancenya nggak bagus, oh iya memang dia begitu. Tapi kalau performancenya bagus dikit aja, itu justru akan mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kuliah panjang dari Muhammad Kodari. Sekarang selamat giting. Baik Bang Karni, tadi eh, bicara persyaratan minimum untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya itu sudah dimulai ketika kita baru memasuki tahap awal reformasi 1998. Jadi persyaratan minimum itu diletak dengan elit politik saat itu. Syarat pendidikan kita tahu untuk siapa. Syarat kesehatan kita tahu untuk siapa. Syarat berat hukum juga kita tahu siapa. Jadi tidak ideal kita ini dan sekarang setelah 25 tahun ada syarat begitu lagi kan. Di KPU kemudian Bang Karni kemudian bilang bahwa ini masih ada kaitannya dengan mahkamah konstitusi. Tentu kita tahu bahwa di netizen kita itu terlalu kejam ya. Setelah masih ada kasus Gibran maka kemudian mahkamah konstitusi diplesetkan jadi mahkamah keluarga itu tidak akan hilang. Itu dalam sejarah catatan politik kita. Begitu juga soal KPU ini sekarang. Bang Karni kita tahu baru saja ada pernyataan dari mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Di mana dia membuka kotak Pandora bahwa Presiden Jokowi melakukan intervensi. Sebelumnya juga kita terkejut ada pernyataan dari Jenderal Andika Perkasa bicara pada pemilu atau pilpres 2019. Tidak mungkin KPU ini juga diintervensi oleh Presiden Jokowi. Bukan tidak mungkin ya. Bukan tidak mungkin. KPU juga diintervensi, kita... Agak, agak spesifik tuh hati-hati bahasanya tuh, diintervensi dalam hal apa, buktinya apa? Iya da makanya... Dalam hal apa dulu? Bukan tidak mungkin, bukan dalam tidak hal mungkin. Dalam tidak, hal Bukan tidak mungkin tuh? Kita bicara seperti dalam kasus Agus Raharjo. nanti kotak Tadi Pandora... KPU kemana-mana ini? Iya betul. Posisinya jelas pengamat atau partisan gitu? Oh bukan, ini bukan tidak mungkin. Jadi kita tahu Bang Karni, hal-hal seperti ini semoga tidak terjadi. Terhadap lembaga-lembaga, termasuk kepada KPU, kepada Mahkamah Konstitusi, kepada Mahkamah Agung, kita belajar dari kekurangan-kekurangan itu. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi. Kemudian tadi bicara debat dari Amerika, kita ingin belajar juga dari pernyataan, misalnya Presiden Jimmy Carter yang menyatakan bahwa. Pemilihan presiden itu ibarat seperti lari maraton. Kita tidak pernah bisa tahu siapa pemenangnya sebelum finish di maraton. Maka, dalam tahapan awal bisa saja si pemenang di tahap awal, tapi belum tentu bisa menang di tahap berikutnya. Nah, debat ini juga terkait dengan media massa, media yang digunakan kalau kita tadi Bung Kodari itu bicara masalah uh, debat di Amerika, maka kita bisa lihat debat tahun 1960 antara petahana dalam hal ini Richard Nixon dengan John F. Kennedy. Pada saat itu, Nixon itu diunggulkan karena didukung oleh Lyndon Johnson presidennya, petahana. Hitungannya waktu itu adalah bahwa debat itu akan dilakukan melalui radio, suaranya Nixon luar biasa, tapi ternyata pada saat itu debat dilangsungkan melalui televisi. Kita bisa lihat lagi dalam kondisi waktu itu, Richard Nixon diunggulkan karena dia petahana, tapi ada hal yang mengejutkan. Tiga pekan sebelum berlangsungnya debat, dia sakit. Lututnya harus dioperasi, dan ini akhirnya berujung pada saat menjelang masuk ke studio televisi. Itu lututnya terantuk e, pintu, akhirnya jalannya tertatih-tatih seperti pincang. Ini kemudian publik melihat bahwa wah, bahaya kalau kita. Memiliki pemimpin seperti ini, itu satu yang kedua. Ini memang bicara debat politik, tidak bisa dilepaskan dari komunikasi marketing politik. Pada saat itu, yang ingin ditampilkan adalah karena televisinya hitam putih, uh, uh, Kennedy menggunakan jas hitam sementara. Uh, Richard Nixon memakai jas abu-abu, maka tampilannya jelas. Orang akan cenderung melihat yang jasnya lebih cereng begitu. Nah, pada saat masuk ke studio, ditawari seperti kita uh, dalam studio ditawari uh, akan di make up, Kennedy menjawab tidak usah. Nah, kemudian Nixon mendengar itu ketika ditawari uh, akan di make up. Oke okay. saya juga tidak usah Nixon lupa bahwa Kennedy itu sudah di make- up sebelumnya sebelum masuk ke studio dan Kennedy juga Bang Karni pada saat itu untuk mempersiapkan debat dia asik saja tidur siang belajar debat mendengarkan musik sementara Nixon sudah sibuk dengan penyembuhan penyakitnya sehingga Kalah di dalam penampilan, kemudian juga pada saat itu saya maklum kalau kemudian penantang itu selalu menyerang pihak yang diunggulkan, yaitu misalnya waktu itu kebetulan penasehat politiknya John F. Kennedy adalah adiknya, adiknya sendiri. Nah, kemudian dia menasehati bahwa... Anda harus menyerang Nixon. Sementara Nixon waktu itu melihat bahwa masyarakat Amerika maunya damai. Dia coba tenang. Akhirnya di dalam debat itu keteteran. Nixon keteteran. Nah itulah kira-kira pola-pola debat. Semua akan bisa terjadi seperti debat yang akan berlangsung di Indonesia ini. Tapi kita tahu Bang Karni, dari 200 5 juta pemilih kita itu hanya barangkali sekitar 10 persen saja yang akan konsen melihat debat. Sementara lima kali lipat dari itu, masyarakat yang kurang terdidik itu tidak peduli. Sehingga apakah debat ini juga begitu penting untuk bisa mengubah? Karena barangkali yang akan konsen adalah swing voter yang belum menentukan pilihannya yang barangkali juga sebelumnya akan memilih paslon A kemudian berubah ke paslon B begitu juga B berubah ke paslon C atau apa hanya itu nah kita pahami bahwa debat politik ini itu juga bisa menjadi bumerang terutama bagi pihak-pihak yang misalnya keseleo lidah Kemudian selain keseleo lidah dia temperamen di dalam forum-forum diskusi ketika orang temperamen itu tidak dianggap intelek lagi maka kemudian kita bisa lihat dalam debat-debat di Amerika itu dia berusaha tenang, bisa menahan emosi, tidak meledak-ledak atau kemudian dalam eh, dalam forum itu menunjuk kemudian merendahkan orang lain itu tidak disukai. Nah, apakah kemudian e, pemilih kita seperti itu juga? Nah, celakanya demokrasi adalah sistem pemilihan kedua terbaik di dunia. Nomor satunya belum ada. Kita masih akan mencari. Kenapa? Karena suara seorang dokter sama dengan suara seorang petani yang pendidikannya barangkali hanya sampai sekolah dasar, sehingga petani lebih banyak, dokter lebih sedikit, maka suara petani adalah suara mayoritas. Sama dalam kasus debat kita, dalam pemilihan umum ini, pemilihan presiden juga akan berdampak seperti itu. Seperti misalnya, kita lihat pemilu Indonesia. Pemilu India dan pemilu Amerika yang ber, akan berlangsung pada 2024 ini akan menjadi tolak ukur dari ilmuwan politik untuk bisa menggambarkan pola yang seperti apa, model seperti apa barangkali yang paling pas diterapkan di banyak negara. Kebetulan komunikasi menjadi alat bagaimana pertarungan ini bisa dibenangkan. Seperti tadi John F. Kennedy menang dengan suara tipis 49,7 persen melawan Nixon 49,6 persen. Bedanya sangat tipis sekali. Itu kecenderungan media massa di mana televisi waktu itu sangat menentukan. Begitu juga dalam kasus Obama, dia sangat diunggulkan di internet, internet dunia rupanya akhirnya menghubungkan Obama, misalnya dengan bagaimana Obama itu ada keturunan Afrika, Kenya, ada keturunan Islam, dan segala macam, sehingga masyarakat dunia menginginkan bahwa presiden yang paling cocok untuk Amerika adalah Obama. Nah, dalam debat ini tema yang seperti apa yang paling pas kita juga bisa lihat bang Karni ketika misalnya Jod uh, Bush Junior itu diunggulkan akan bisa menjadi pemenang pilpres karena baru saja berhasil uh, melempar atau membalikkan tentara Irak yang menginvasi Kuwait maka dia diunggulkan Bill Clinton Underdog, tapi semua lupa bahwa yang dibutuhkan Amerika saat itu akibat perang yang berkepanjangan itu. Ekonomi drop, maka dalam kasus debat di Indonesia ini, menurut saya juga tema ekonomi itu sangat vital dan itu sangat ditunggu-tunggu setelah bangsa Indonesia, dunia, terutama juga Indonesia, tiga tahun. Keleleran, kelabakan, ekonomi turun pada saat pandemi COVID. Maka yang akan ditunggu oleh masyarakat adalah siapa yang bisa menjamin, memperoleh, kemudian menyediakan lapangan pekerjaan buat publik, ya, bukan buat keluarganya. Siapa yang bisa menjamin ekonomi lebih baik, dan itu saya kira konsentrasi tema ekonomi. Menjadi sangat vital dalam debat politik pilpres kali ini, itu menurut saya yang bisa digambarkan betapa debat politik itu menjadi fundamental. Karena itu, sebuah persyaratan demokrasi: debat bisa membuka fragmentasi, bisa membuka cakrawala berpikir, sekaligus yang kedua adalah komunikasi antara calon presiden dan pemilih, sekaligus juga pendidikan politik bagi masyarakat, serta bagaimana kemudian debat politik ini menjadi bagian dari partisipasi politik agar masyarakat juga mau terlibat dalam debat ini. Saya kira itu yang bisa digambarkan untuk debat politik ini. Begitu Bang Karni. Baik. Pemirsa, dalam kampanye presiden, Anda tidak akan bisa berbohong. Anda tidak bisa menyembunyikan siapa diri Anda sebenarnya dan apa yang Anda inginkan. Anda tidak akan bisa menyembunyikan presiden seperti apakah Anda ketika Anda terpilih. Anda tidak akan bisa berbicara omong kosong selamanya. Anda tidak akan bisa terus terusan menghindar dari perdebatan dan membungkusnya dengan kedok apapun. Nicolas Sarkozy presiden Prancis. K23. Kita ketemu. Icy akan datang.